Topinya Ella itu topi Ohio. Enggak, topi Ohio. Enggak, topi Ohio. Halo Kak Indah. Oh ya, kenapa tiba-tiba tambah sesi? Jadi sebenarnya sebelum yang diumumin, yang biasanya JOT umumin di website itu, aku udah ditanyain kayak, kamu bisa nggak tambah sesi gini kan? Tapi pas diumumin nggak ada nama aku. Terus diumumin pas yang malah dia moshi, apa itu? Itu udah lama aku ditanyain. Kak Indah, hai Syah Adel. Selamat malam Indah, hai Abai. Ta 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 go many love. Oh ya Indah, aku bulan depan nak ke Jambi, ngapoin ke Jambi? Jadi pakai topi mau kemana? Untuk menutupi kerepekan rambutku. Indah, daerahmu hujan gak? Enggak sih, enggak hujan. Indah butuh jasa ngerjain tugas kuliah enggak? Kayak apa ya? Kayak mau tapi tuh enggak mau, ngerti enggak sih? Kayak mau tapi enggak mau. Aneh enggak sih kayak disuruh temen ngerjain tugas gitu. Terus kayak enggak percaya gitu loh. Emang lu bakal bener nulisnya? Emang lu beneran ngerti maksudnya? Udah nugas dah? Udah selesai tugas aku, tapi belum aku kirim. Kak Indah, sebut nama aku dong. Hai Slayni. Gimana cara bacanya? Halo Indah, hai Argustina. Rame juga ya. Pakai topi di kamar kos. Gak apa-apa dong, aku kan aneh. Kamu gak tahu aku aneh. Aku tuh aneh. Kamu harus mengerti. Sudah makan dah. Aku udah makan pisang goreng tadi aku. Enggak kok, kamu enggak aneh Indah, kamu lucu. Punya topi berapa? Dikit kok topinya, enggak banyak, aku aja jarang pakai topi. Tips nugas pas kegiatan padat. Stres sih. Kayak tetap lakukan meskipun kamu stres. Lakukan sampai sambil kayak kapan nih selesainya gitu. Kayak pokoknya maju terus. Intinya ya lakuin aja, mau gimana lagi tipsnya. Suka warna apa Kak Indah? Aku warna biru. Biru gini nih. Sering nongkrong sama temen kampus nggak? Nggak sering. Temen-temen kampus aku tuh bahkan udah kayak sering banget ke kampus karena mereka organisasi juga, dan cuman aku doang yang kayak baru sekali ke kampus. Hahaha, member banget. Kok udah nggak suka pink? Kamu tuh ngerti sarkas gak? Terus aja aku masih suka warna pink. Tapi aku tuh suka warna pastel-pastel gitu guys. Pokoknya kayak biru muda, kuning muda. Kuning kan ada kuning yang kuning kayak kuning kuning medok banget gitu. Itu aku kira suka. Indah, topimu lucu. Aigu kumawo. Aku harus mengecilkan suara karena grup chat kelas aku tuh kayak sering bilang jangan ribut, tapi tuh bukan waktu aku lagi showroom, jadi kayak orang lain deh yang itu. Cuman kan takut aja ya, aku kalau aku ribut sekarang terus nanti aku masuk dalam grup gitu kan, nggak mau saya.
Indah lebih lucu. Lebih lucu indah sih. Apanya nih? Kak Indah bikin tren kayak bokem dong. Kan nggak ada, nggak punya kunci aku. Apa yang harus aku pakai kalau aku nggak punya kunci? Kak Indah di story kamu itu umur berapa? Pokoknya itu aku masih SD. Kayaknya kelas 4 kayaknya. Apa kelas? Aku juga nggak tahu umur berapa itu. Kayak pokoknya yang jelas itu SD. Bukan kelas 6 SD. Kayak kelas 4 deh. Kenapa? Kan pada bilang tuh umur 12 tahun. Itu aku masih kecil. Kunci kos. Kamu curi foto siapa? Itu foto aku lah, foto siapa lagi? Kak Indah, benar 9 tahun jawabku. Oh iya, kamu jawabnya 9 tahun. Keren. Collab sama kami dong. Lagi pada gak bisa kayaknya. Lagi pada sibuk. Bukan sibuk ini sih kegiatan ya, mereka pergi sama temen mereka deh. Ikut Gen 11. Kenapa ikut Gen 11? Karena aku udah di Gen 9. Kak Indah. Iya. SR kemarin belum makan, SR hari ini udah makan. Udah, aku udah makan, pisang goreng. Hihi. 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 Tadi aku makan pisang goreng. Kamu tau gak aku makan pisang goreng loh tadi. Kita nyalain lagu kali ya. Kak Indah harus sambil makan dong sekali-sekali. Makan apa? Makan apa? Tell me what you want. Tell me what you need. Oh iya, enak. Oh, apa namanya? Insta story aku yang Jasuke tuh kayak banyak teman-teman aku yang nanya gitu, beli di mana? Emang jarang ya orang jual Jasuke. Tapi Jasuke yang dijual dekat rumah aku ini kayak emang terbaik banget, kayak enak. Enak terus toppingnya banyak gitu. Dan murah, harganya cuma 15.000. Mana dia ya? Where, 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 where. Oh, ini. Mahal. Merek. Emang merek apa? Merek apa? Aku kan nyebutnya cuma Jasuke. Shut down. Topinya. Oh. Kita putar kali ya. Like pink in your area. Nikah. Kak Indah parfumnya apa? Aku wangi banget lah. Kamu memang pernah lewat deket aku. Kak Indah pakai tapi lucu banget. Iya. Indah, kenapa SR pas aku belum pulang, Stella? Emang kamu di mana, Stella? Shut down. Kak Indah, apa? Kak Indah. Ah, aku bingung bacanya. Ya, tadi tuh udah benar loh posisi rambut aku berakhir diputar jadi.
Emang rap yang aku hafal cuman Muhammadku Muhammadku sih. Kemarin Ati nama Acil SR. Iya aku lihat. Tapi hari ini mereka lagi pergi sama temannya. Tapi bukan mereka sih, beda-beda sih. Kayak mereka sama teman masing-masing gitu. Rap legendaris itu. Iya aku lihat banyak itu yang like. Siapa ya? Di Kabarul apa ya? Selamat ulang tahun showroom. Iya, jadi hari ini 2 tahun yang lalu aku pertama kali showroom, jadwal showroom aku. Oh my god, aku kayak baru sadar kayak itu tuh di 2 tahun yang lalu. Showroom ternyata udah lama gitu ya. Indah mainnya sama siapa? Oh, minggu ini aku sudah banyak membuat jadwal main bersama teman-teman. Dua tahun yang lalu aku nggak tahu JKT. Kak Indah, kenapa aku nggak pernah di Waro? Apa iya, Kak Aris? Ajak-ajaklah Kak Indah. Ajak apa nih? Kita dengerin ini yuk guys, Project Pop. Project Pop, kakak Project Pop. Sumpah Kak Ujo baik banget, jadi kita akan mendengarkan Project Pop. Ku bukan superstar kayak, tapi yang terbaik aku, yang paling aku suka itu Pacarku Superstar. Oke, bagus aja kita. Gemoy, happy birthday to me. Happy birthday Andrea, kamu ulang tahun keberapa? Dua tahun nonton showroom ini gak pernah di Waro. Emang iya ke Hakim? Sultan Indah. Indah temenan yuk. Makan aku. Kegojek mula sama notifikasinya. Jadi Senin mau ketemu enggak? Untuk ikuti gaya hidupnya, semua orang suka padanya. Berat rasanya dia berada jauh di sana dan aku di rumah. Memandang kagum pada dirinya lewat layar layang. Kah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Pacarku. Lagunya Astaga. Kenapa lagunya? Kan tau lagu ini kan? Untuk ikuti gaya hidupnya, semua orang suka padanya. Berat rasanya dia berada jauh di sana dan aku di rumah. Memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Mungkin
Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin bisa. Ku tuh ikuti gaya hidupnya, semua orang suka padanya. Berat rasanya dia berada jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin menjadi pacar seorang superstar jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin lagi ya. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin bisa. Ku bukan superstar kaya dan terkenal. Bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ku bukan bangsawan, ku bukan penyanyi, ku hanya orang. I love you baby. Ah, ini aja. Aku tau gak ya baitnya. Mirip bu, eh salah. Bagiku kau, oh oh, I love you baby. Mirip buaya, bagiku kau luna maya, oh oh, I love you baby. Cinta kepadamu, sayang ini hanya untukmu, untukmu, untukmu. Oh oh, I love you baby. Oh oh, I love Ayukun. Oh my god, Ayukun maaf ya. Maaf ya Nuka Ayukun. Hanya untukmu, untukmu, untukmu. Vibes-nya ceria banget. Apa lo? Maaf, aku kan gak sengaja. Aku ngecek kamu lagi sensiari itu. Jadi aku kayak, udah gitu. Maaf ya. Aku minta maaf banget.
Jadi guys, aku main video call sama Ayukun, terus kayak aku bercandain dia kan, ternyata dia lagi kayak sedih gitu kan, terus kayak dia jadi baper gitu kan sama aku. Tapi kalau menurut aku, kalimat aku emang salah sih. Jadi udah, dia kayak cerita gitu, aku tuh sedih kamu gitu Indah gitu. Terus kayak, maaf ya, aku baru liat kamu sekarang, gitu, aku baru minta maaf sekarang. Tapi kan aku gak bilang apa. Abracadabra will be. Tiket. Idol yang sangat mengerti perasaan fansnya. Tak gendong kemana-mana. Ya kalau misalnya dia gak jelasin, dia tidak mengungkapkan perasaannya, ya aku juga gak tahu dia baper. Maksudnya bukan baper sih, lebih kayak dia lagi sensi aja. Itu normal. Dulu aku drumin lagunya ini, sumpah. Terus gerak kayak gini. Lupa. Apa lupa 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 lagi syairnya. Lupa. Enggak, belum ingat. Lupa lupa lupa, lupa lagi syairnya. Ingat, 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 cuma ingat kuncinya. Ingat, aku ingat, ingat, cuma ingat kuncinya. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, kecil lagi. Lupa. Apa lupa 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 lagi syairnya. Eh salah. Lupa. Aku lupa 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 lagi syairnya. Ingat. Ingat ingat, cuma ingat kuncinya. Ingat, aku ingat ingat, cuma ingat kuncinya. Yuk semuanya. C A minor, D minor, ke G, ke C lagi, E minor, D minor, ke G, ke C lagi, E minor, D minor, ke G, ke C lagi. Oh belum. Ting 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 ting. D minor ke G kecil lagi, A minor. D minor ke G kecil lagi, A minor. D minor ke G kecil lagi. D minor ke G kecil lagi. D minor ke G kecil lagi. Minor ke G kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Mau ngomong apa? Mau bilang apa terakhirnya? Nan mula. Waka waka kepompong. Ketika dirimu. Hai pemain satu. Iya pemain satu.
Bondan. Kok bisa? Aku pas banget lagi lihat di Bondan. Yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah, pernah mengejar anganmu yang tak pernah sampai. Ya sudahlah, apapun yang terjadi. Kok kepan banget ya? Selalu ada untukmu. Sendu banget nih lagu. Lah kau bersedih, cause everything gone. Nih aja, nih aja guys, nih guys, nih guys. Sumpah. Ini lagu-lagu drum band sumpah. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil. Kita semuanya, aku udah mau nyanyi rap ya ternyata gitu. Doremi. Waktu Alkar Pelangi sih indah kali. Jutaan mimpi di bumi. Wow, kita nyanyi nih. Kurang ceria nih lagunya. Aku dulu pernah ikut audisi dulu aja pakai lagu ini. Di bagus suaramu. Lagu gimana aku lupa. Ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku tak pulang, kan ku cinta luar biasa. Lama jaga gila, tahu pasti akan aku di sini. Ternyata aku gak hafal. Lambut man. 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa? Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertama aku dengannya di satu. Dan akhirnya, oh my god, ini girl band yang tidak pernah kita bawakan guys. Ini guys, contoh lagu ini.
hariku dengannya. Tiap abu-abu kali ya? Ini suara mereka pada bagus-bagus, sumpah. Kira mereka gak bakal menyebutkan. Ayo guys. Aku cantik dan menarik, kau mulai dekati aku. Aku tahu. Udah belum ada yang serak nih. Cari kemana kekasih tercinta, tak tahu datang ke rumah di mana, di mana kunya sekarang, di mana. Kayak ini liriknya agak beda.
Ya itunya agak beda aransemennya. Aku mau yang original. Give me the original. Ya 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 ya. Kemana, kemana, kemana? Harus mencari kemana? Kekasih tercinta tak tahu di mana. Datang ke nak kemari mencari alamat titik, yang ku temui bukan dirinya sayang, yang ku terima alamat palsu. Bilang tidak tahu sayang, yang kita diriku sudah tertipu, aku frustasi dibuatnya. Di mana, di mana? Sumpah, kocak banget komennya. Bilang tidak tahu sayang, mungkin diriku sudah tertipu, buat aku frustasi dibuatnya. Lama banget. Iya deh. Gak apa nih. Lagunya aman gitu. Sakitnya tuh di sini, di dalam. Di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau duakan aku. Tikmu mencintai.
mataku. Apa pikirin? Sadisnya caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku di depan mataku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Sakitnya tuh di sini. Kastil? Gak ada kastil. Dia aku gak ada. Cinca? Emang ada kastil. Di aku kok gak ada ya? Gak ada kastil. Aku, oh iya, ada. Dari siapa? Kim Kim. Omo, Kak Kim Kim. Makasih Kak Kim Kim. Aku baru nge-restart gitu. Baru masuk. Makasih Kak Kim Kim. Kak Kim Kim mau lagu apa? Aku jatuh di sini. Sumpah ini lagu aku hafal. Ya aja kita ganti. Lagu galau. Tertutup sudah pintu. Pintu hatiku yang telah dibuka untuk hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Seharus rela kamu walau aku tak mau. Juta warna pelangi di dalam hati. Sejenak lulu kau pergi, menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci. Semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Matahariku, suara tangisanku. Karena panah cinta mendusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Juta warna pelangi di dalam hati. Sejenak lulu kau menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci. Semua nada beranjak, aku tak diam sepi. Kenapa kamu berbeda sih? Ya belum. Teh rosa, oke, ntar kita teh rosa ya. Belum. Karena panas cinta menusuk jantungku.
kalau di MV-nya gitu. Gamalah matahariku, suara tangisanku, ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku, tentang ku yang tak mampu menampungkan waktu. Oh my god, so good. Ada guys, lagu ini dia. Sir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Oh, gak apa lagi. Bila keyakinanku datang, Aisyah, bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga. Oh, ini tentang beda agama kah? Ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Nggak brutal. Bukan cinta ketika ku bersujud. Buka cadarmu indah. Lagu apa sih Rosa yang bagus? Cinta, pengorbanan cinta yang aku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga. Ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, tentu bisa hidup lebih lama. Namun harus kutinggalkan cinta. My heart, Irwansyah. If you love somebody, dear. Bersujud.
pudar, pudar. Cakep ya, Rosa. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Siti Nurhaliza, kembaran aku nih. Kenapa banyak yang melaku mirip Siti Nurhaliza? Bukan cinta biasa. Lagu apa nih? Bukan cinta biasa, lagu apa ya? Rita. Maka suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan. Bukan dia orang Melayu ya, dia orang Indonesia. Pudar by Rosa. Rosa. Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua. Aku kira dia orang Malaysia. Siti Nurhaliza. Viarate, oke, kita selalu karaoke. Cintailah mana, kalian tahu itu nggak? Karena aku tahu. Udar ya, udar rosa. Pasti bahagia bila ada. Dulu aku berada di kapal Irwansyah dan Acha Septriasa. Hey ladies, jangan mau dibalang lemat. Kita juga bisa menipu dan udarnya lagu apa ya? Gimana ya lagunya? Aku lupa. Lagunya ganti mulu. Kan pudar dalam hatiku. Rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah semua yang ada. Ingin ku lepas semua. Setan dalam hati ikut bicara. Bagaimana kalau ku selingkuh saja. Ku punya banyak teman lelaki. Sepertinya ku kan bahagia. Mestinya kau cari pengganti diriku saja. Karena kita sudah tak saling bicara. Wow, wow, wow.
salah. Aku bilang kau kecewa untuk diriku. Lupa liriknya. Ritaku terlukau semakin terluka. Kita baca liriknya aja. Titu Kak Indah, ya aku udah pernah Titu. Tapi Titu adalah lagu terbaik. Aku suka Titu. Boleh deh, karena walaupun aku sudah pernah Titu, tapi aku suka Titu. Titu, 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 apa apa nih? Aku tahu lagu tidak kurang ajar ini. Lelaki cadangan, aku hafal. Aku bahkan dulu kalau nggak salah aku nulis liriknya gitu deh, sampai aku hafal. Aku kan dulu gak ada YouTube ya, maksudnya kayak yang jarang lah nonton YouTube. Aku apa sih? Kan sebuah cinta-cinta segitiga, dimana aku yang jadi peran utama. Dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul satu dia menemui aku. Maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja, dan mempunyai dua hati yang tak satu ku tinggali. Kan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlalu sayang, dan bila nanti kamu menghilang, ku masih punya lelaki cadangan. Sumpah ini lagu bagus banget. Kutuliskan sebuah cita-cita segitiga, dimana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul satu dia menemui aku. Jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet. Kan aku sudah pernah bilang, bukan cuma kamu saja. Coba kita dua hati yang tak satu ketinggali. Kan aku sudah pernah bilang, janganlah kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang,
sih punya lelaki cadangan. Oh, si cadangan. Ah. Osiku, bukan cuma kamu saja dan mempunyai dua hati yang tak bisa untuk ketinggali. Kan aku sudah pernah bilang, oh, kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang, ku masih punya Oshi cadangan. Coba kita ulang dari awal ya, tapi kita ganti Oshi. Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul satu menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang, Oshiku, bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai dua hati yang tak bisa untuk tinggali. Wow, wow, wow. Kan aku sudah pernah bilang, janganlah kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau graduate, ku masih punya Oshi cadangan. Membohongi segala rasa, aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul satu dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpat dulu. Kan aku sudah pernah bilang, Oshiku, bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai dua hati yang tak bisa untuk kutinggali. Kan aku sudah pernah bilang, oh, kamu terlalu, tapi jangan kamu terlalu sayangnya, kurang bebek. Bila nanti ku graduate, ku masih punya Oshi cadangan. Next, next. Malu-malu dong. Gue malu-malu dong. Ku butuh dokter cinta. Kok graduate, Kak? Makasih Kak Presya. Kak Presya. Di tolonglah, aku sedang bingung. Pusing kepala, ku memikirkan dia. Selalu terus disakitinya. Dia tak
tampan, tak juga rupawan. Dia tak juga berkelimang harta. Tetapi mengapa gayanya seperti superstar? Mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Papa, inikah yang dinamakan cinta? Mengapa sakitnya ku rasakan? Ku butuh dokter cinta. Harus terjadi kepada aku yang mencintaimu. Jika lelaki seperti kau juga tak setia. Sudah deh. Harus terjadi kepada aku yang mencintaimu. Celaka jika lelaki seperti kau sudah tak setia. Pantas Oshi gue 8, Indah gak masuk. Kenapa itu? Ku butuh dokter cinta. Papa, tolonglah aku. Laki-laki yang seperti apa lagi? Yang begini saja sudah menyakitkan hati. Dewi-dewi ini memberi siapa ya? Udah habis guys lagunya. Hujan baik hujan. Oh, dua kawan lagi. Cinta. Naik umbrella. Cantik banget Cinta Laura.
Eh, cakep ya Raffi Ahmad. Punya satu tumbuh seribu, putus nyambung sekarang putus, besoknya menyesal kalau aku bukan bintang biasa kali ya. Hari ini putus ya putus aja. Lah cowoknya cuma dua ya BBB. Sebuah kisah bintang yang bersinar terang. Omo lucu banget sumpah grup ini. Lucu banget MV-nya. Tapi amat. Semua cinta bintangku. Tak biasa ku bisa hapuskan semua dukamu. Ku tak akan menghilang, selalu ada di hatimu. Memberi bintang hanya untuk cinta, dan yang terbaik selamanya bersama. Akan ku bagikan bintangku demi cintamu. Bintang hujan by YouTube. Ah, lagu apa tuh ya? Ini corong dong, sih guys. 13. Membunuh kita karena kita selalu bersama. Begel. Habiskan malam walau tanpa bintang dan kamu. Kalau aku sih yes, gak tahu kalau Mas Anda. Kak Indah, hi Ray. Eh salah. Bocil-bocil gak ada yang nginep lagi. Gak ada. Namanya. Coba sih kalau dipikir-pikir nih lagu kayak cinta terbaik Cassandra. Oke, ini udah lama banget nih lagu nih. Cinta terbaik, siapa yang inget guys? Atau berapa tahun yang lagu nih? Gak ada tulisannya. Habiskan malam. Jujur saja ku tak mampu hilang
bukan buat orang yang main belakang. Di hatiku meski malam. Kak Indah nanti November ikutan yang di Surabaya enggak? Doain aja ya, aku mau ikut sih, pengen. Hilangkan senyummu di mataku. Indah, aku mau nginep boleh? Aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untuk. Pertanyaan serius, tiket seperti taman? Enggak. Pokoknya Lia tuh gak bisa. Itu masalah utamanya. Lalu terjadi hal-hal berikutnya. Cintaku terbaik untukmu. Meski bukan bintang di langit, tapi cintaku yang ya, ya banget kan. Meski yang pertama, tiketnya gimana dapat refund? Dapat. Kayaknya. Lo harus ketemu Minju pokoknya. Tapi tuh kayak terlalu berlibet gitu loh. Jadi terbaik untukmu meski ku bukan bintang di langit. Aku kayaknya, iya kayaknya. Tapi tuh bukan diinin gitu loh. Ntar dia aku cerita kalau dia selesai. Udah selesai. Penasaran gak? Penasaran dong. Penasaran gak? Bukan. Ada deh pokoknya. Abis tanggal 25 deh aku cerita. Tapi cintaku yang terbaik. Cerita di PM dah, gak mau. Maunya ceritanya tanggal 25. 26 deh kalau gitu. Tarararara. Aku tuh udah showroom berapa lama sih? Udah lama gak sih? Udah 1,5 jam belum? Kak Indah, cerita di PM aja ya. Cerita di PM. Gak mau. Gak mau. Gimau. Satu jam lebih. Malunya mending cerita horor gak sih? Masalah aku gak punya cerita horor. Baru 1,5 jam. Bohong. Si bohong. Kak Indah, Ica, Inya, indah banget. Ape. Baru showroom 5 menit, emang gak kerasa ya kita tuh udah showroom lama gitu. Karaokean dulu, kan udah. Hebat ya pakai topi di dalam kamar.
You got new recommendation. Oh, jadwal sudah keluar. Saya lihat dulu ya, besok saya ngapain. Saya lihat dulu besok sih ngapain. Saya lihat jadwal. Besok tuh hari apa, guys? Besok tuh hari Jumat. Oh, Jumat ada banzai. Dance practice run through. Okay. Non-opso. Aku belum di waro hari ini, Kak Indah. Bohong. Kamu show hari Sabtu. Iya, aku show hari. Caranya di waro gimana ya? Gimana ya, Kak Presya? Katanya mau showroom sampai subuh. Jangan. Terakhir, kalau nonton sendiri aman gak? Nonton apa? Nonton apa? Cara di Waroka Indah gimana ya, Aisyah? Oh, enggak. Ya makanya aku gak punya temen. Ya aman sih. Jadi tuh kemarin tuh kayak kan Lia nggak bisa, kayak nggak bisa banget, kayak terus kayak gimana gitu. Terus mau dia gitu kayak jangan sendiri gitu. Terus kayak tapi dia nggak bisa gitu. Terus udah aku bilang yaudah deh nggak jadi gitu kan. Terus udah kedaftar nih nggak jadi gitu. Terus akhirnya aku kayak mikir gila, aku mau ketemu Minggu banget nih gitu, kayak mau banget mau gitu. Terus waktu aku bilang kayak di hold dulu deh, nggak usah, nggak jadi gitu. Terus dia bilang udah nggak bisa, kayak udah dimasukin datanya gitu bro. Tapi aku nggak tahu sih apa aku ini ya, beli baru. Jadi ini aku lagi mikir calo. Dan mola. Hai Indah. Hai. Udah boleh. Soalnya aku kemarin tuh sebenarnya ketemu temennya Lia gitu. Terus pas aku udah bilang, hold dulu deh, gak bisa lagi. Jadi aku harus mencari tiket baru. Gimana dong? Nan mula tuh aku nggak tahu. Kamu harus tahu tuh kalimat yang sering aku gunakan, babe. Nan mula. Ya jadi nonton dong. Iya, kalau mau apes-apesnya sih ya bayar lagi sih. Tapi duit aku belum direfund masalahnya. Gak jadi nonton dong. Gak tau ya kalau kayak mujizat. Kayak yaudah nih dek, nih kata mama aku. Beli. Aku masih mikir gitu loh. Iya gak ya? Soalnya aku mikir kayak apa kalau misalnya aku nonton akan terjadi sesuatu nih gara-gara kayak tiba-tiba aja tuh. Jadi aku bingung gitu. La 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 la. Ntar lagi, dah aku mau selesai showroom guys. 3 menit lagi aku selesai showroom. Tapi berarti kita ini dulu nih. Apa? Baterai lo. Gak bisa tapi. Sorry. Indah, apa benar November JKT jalan-jalan lagi? Kemana? Andwe, kemana? Oke, kita SS. Kita SS dulu ya, Bun. Siapa yang mau masuk tipir?
yang mau masuk TV boleh join. Apa SS sekarang? Mana Kak Presya? Dan Kak Kim Kim. Kak Kim Kim. Kak Kim Kim. Kak Kim Kim Odiso. Ini. Komen, komen. Baca DM dah. Baca DM. Apa nih? Penting banget nih. Sekarang. Ntar. Boris. Kenapa ya Boris? Kak Kim Kim tadi udah masuk belum ya? Kak Kim Kim mana? Kak Kim Kim. Komen-komen Kak Kim Kim sama Kak Presya pali-pali. Pali-pali Juseyo ya. Dah. Makasih semuanya. Absen podium dulu sayang. Oke sayang. Kak Presya, makasih Kak Presya, Kak Kim Kim juga makasih, Karga Satria, Kak PPG, Kak Elri Emo, Ica, Kak Ica, Kak Jimmy Keren, by Arctic, Kak Bale, Kak Koyo, Kak Ardian, Kak Isti, Kak Mimo, pas up. Makasih semuanya, shishi, Xiaomi, shishi, shouting. Bye-bye. Dadah, bye-bye yo, bye-bye yo. Dadah. Da-da!